Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur gelar apel pasukan pengamanan Hari Buruh Nasional pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Kasat Lantas Kompol Teli Bahute instruksikan ke seluruh anggota lantas untuk tetap waspada dan selalu siap dalam tugas Hari Buruh Nasional. Kasat Lantas juga menerangkan bahwa jarak kurang lebih dari 1 meter kita harus waspada di mana para demonstrasi yang akan mengarah ke Patung Kuda Jakarta Pusat terus tetap kita monitoring dan pengamanan jangan sampai ada kerusuhan di aksi ini. Untuk kali ini ada pasukan gabungan yang dikerahkan untuk monitoring aksi unjuk rasa pada buruh dan juga dari massa demo terpantau ada 4 bus dan 1 mobil komando UNRAS buruh yang hadir di depan pintu PT Yamaha di kawasan Cakung Jakarta Timur. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan.